Shalom Jemaat GKA Gloria yang terkasih. Kami juga menyambut Anda yang baru pertama kali bergabung dalam channel ibadah online GKA Gloria ini. Dimanapun Anda berada, baik di Surabaya, di seluruh Indonesia, atau bahkan di luar negeri, kita percaya bahwa kita disatukan di dalam kasih Kristus. Kristus yang sudah menebus kita, mengundang kita untuk beribadah bersama pada hari ini. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Selamat mempersiapkan hati, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Kita sama-sama bersyukur pada pagi hari ini Tuhan sudah memanggil kita untuk datang kepada-Nya, beribadah dan menyembah-Nya. Mari kita bersama-sama berdiri, kita berdiam diri di hadapan-Nya yang Maha Kudus. Pertolongan kita pada pagi hari ini adalah dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat
Kami mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Kami mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kami mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, Ya Maha Tinggi. Sekarang, Ya Allah kami, dengan segenap hati kami akan memuji dan menyembah nama-Mu yang kudus itu. Satu dalam doa. Allah Bapa kami di dalam sorga, Engkaulah pencipta langit dan bumi dan segala isinya.
Engkau Allah yang begitu baik kepada kami, memberkati kami, memelihara kami, dan Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami sendirian. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk turun menjadi manusia sama seperti kami di dunia ini. Manusia yang terdiri dari darah dan daging, yang juga merasakan kesulitan yang kami rasakan, yang juga merasakan tantangan yang kami rasakan. Sehingga ketika berdoa kami kepada-Mu, kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang mengerti. Tuhan yang begitu mengasihi kami, hingga menggenapi rencana penebusan kami, naik ke kayu salib, mati untuk menebus dosa-dosa kami. Tetapi Engkau tidak kalah ya Tuhan. Engkau bangkit dan Engkau naik ke sorga. Dan Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus untuk datang sebagai penghibur kami, sebagai penguat kami, sebagai suluh penuntun kami dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Oleh karena itulah pada hari Minggu ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Datang di hadapan tahta kudus dan mulia ini. Seraya kami juga menyadari bahwa di hadapan tahta yang kudus dan mulia ini, segala kesalehan kami nampak seperti kain yang kotor ya Tuhan. Oleh karena itu kami datang dengan penuh kerendahan hati, mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Dengan hati yang hancur kami datang kepada-Mu, karena kami tahu kami gagal untuk menyenangkan hati-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pakailah waktu beberapa detik ke depan. Akuilah kesalahan dan dosamu di hadapan-Nya. Dia Tuhan yang datang untuk memulihkan-Mu. Datanglah dengan penuh kejujuran di hadapan-Nya sekarang. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengampuni kami. Sekarang kami datang ingin memuji-Mu, ingin menyembah-Mu, dan kami juga rindu untuk diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu, dan kami naikkan seru doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah dari Mazmur 103 ayat yang ke-11 sampai 12. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua sudah diampuni oleh-Nya. Silakan duduk. Allah kita adalah Allah yang tidak berubah. Dia adalah gunung batu perlindungan kita dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari keturunan ke keturunan. Dialah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Di waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Engkau
Engkaulah gunung batu yang tetap. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Mari kita memandang kepada-Nya, Yesus sumber pengharapan kita. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah Saudara yang dikasihi Tuhan, pakailah kesempatan ke depan ini untuk berdoa secara pribadi untuk segala seru doa, permohonan, kerinduanmu. Datanglah kepada-Nya karena Dia Tuhan yang mendengar, karena Dia Tuhan yang menjawab sesuai dengan waktu dan kemurahan-Nya. Datanglah berdoa secara pribadi sekarang di hadapan-Nya. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang peduli kepada kami. Karena kami punya Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung. Sehingga di dalam Engkau kami memiliki hidup yang berkelimpahan. Dan kami tidak perlu takut akan masa depan kami. Tuhan, dengarkanlah seru dan doa dari anak-anak-Mu yang sekarang sedang beribadah bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan seru doa pribadi kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara serta gereja kita. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur untuk bangsa Indonesia yang sudah Engkau berikan kepada kami sebagai tempat kami hidup dan memperoleh penghidupan. Tuhan, kami semua
Tidak hanya bangsa Indonesia, bahkan seluruh penduduk dunia sedang bergumul. Sudah beberapa bulan kami mengalami masa karantina karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tolonglah para pemimpin bangsa kami. Satukan hati mereka, ya Tuhan. Berikan mereka cinta kasih terhadap negara dan rakyatnya, agar mereka dapat memutuskan yang terbaik. Segala peraturan, segala pengaturan, segala strategi yang terbaik, Tuhan, untuk bisa menjamin kesejahteraan bangsa ini di tengah masa yang sulit ini. Tuhan, kami berdoa agar mereka yang terdampak, roda ekonomi yang melambat, Tuhan, berikan kami hikmat untuk bisa bertahan. Berikan kami kekuatan untuk bisa mengembangkan bagian-bagian segmen-segmen lain dari kehidupan kami. Sehingga kami semua boleh terus, Tuhan, hidup dan berjuang untuk hidup bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan, ketika gereja kami sudah berminggu-minggu beribadah secara online, kami bersyukur, Tuhan, karena kami tahu ketika kami mengadakan ibadah online ini, kami bisa menjangkau begitu banyak jemaat, begitu banyak anak-anak-Mu di berbagai tempat. Tetapi di sisi lain juga, Tuhan, kami sungguh rindu untuk bersekutu bersama. Tuhan, berikan pemimpin gereja kami hikmat untuk bisa terus menavigasi keadaan ini, ya Tuhan. Agar kami tidak luput memperhatikan tubuh Kristus di gereja kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap jemaat kami yang terdampak oleh masa krisis ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang sedang juga kehilangan peluang-peluang bisnis, harus mengubah arah dari bisnis mereka. Bahkan mereka yang sekarang sedang bergumul dengan kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya Engkau jenguk kami satu persatu. Dan tolong kami sebagai tubuh Kristus, kami boleh saling mengasihi. Kami boleh saling memperhatikan. Justru di tengah keterbatasan ini, kami boleh mengembangkan empati kami. Kami boleh mengembangkan kemampuan kami untuk memperhatikan dan mengasihi. Bukan karena kami hebat, Tuhan, tetapi karena Engkau yang sudah terlebih dahulu melimpahkan kasih-Mu kepada kami. Tuhan, inilah seru doa kami untuk bangsa kami, untuk gereja kami, dan juga untuk saudara-saudara kami. Dan kami bawa seluruh doa permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyatukan hati kita, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita meminta kepada Tuhan, sumber kekuatan kita, agar hati kita tenang menghadapi badai kehidupan kita. Thank you.
Kepada segenap jemaat Gloria dimanapun saudara-saudara berada, dan juga kepada siapa saja yang sedang menyaksikan siaran online pada pagi hari ini, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya sampai pada hari ini kita masih boleh tetap beribadah meskipun kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Mari jemaat sekalian, saya ajak kita pagi hari ini merenungkan satu tema, yaitu sebagaimana yang ditulis di dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat ke-35 sampai ayat ke-41. Diam, tenanglah. Mari saya ajak kita membaca bagian ini. Saya bacakan Injil Markus pasal yang keempat, ayat ke-35 sampai ke ayat ke-41. Silakan jemaat sekalian mengikuti dengan Alkitabnya masing-masing. Injil Markus pasal yang keempat ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu,
diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian ini bersama-sama. Tuhan, terima kasih di dalam kesempatan ibadah pagi ini kami bisa belajar kembali sebagian firman-Mu. Kami berdoa supaya firman Tuhan yang kami pelajari ini membawa relevansi ke dalam kehidupan kami sekarang, khususnya ketika kami harus menghadapi kondisi yang berat ini. Mari Tuhan, sapalah kami sekali lagi. Kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian ini adalah satu kisah yang dicatat di dalam bagian yang agak awal. Saya tidak tahu kenapa bagian ini seolah-olah hanya dikonsumsikan kepada anak-anak murid-murid sekolah minggu. Selama saya pelayanan di Surabaya ini, saya bahkan belum pernah mendengar bagian ini dikhotbahkan. Saya menganggap bagian ini sangat menarik dan syarat dengan pengajaran bagi kita semua. Mari saya ajak kita menelusuri cerita ini, saudara-saudara, sejak awalnya. Kalau kita melihat bagian ini dimulai dengan rencana Tuhan. Tuhanlah yang punya rencana. Tuhanlah yang mengajak murid-murid untuk menyeberang ke seberang danau dengan perahu. Ini adalah satu perjalanan yang diprakarsai oleh Tuhan sendiri. Tuhan mengajak murid-murid ke seberang, bukan murid-murid yang mengajak Tuhan ke seberang. Rencana ke seberang itu berkaitan dengan seorang di Gerasa yang nanti akan disembuhkan sakit penyakitnya, dibebaskan dari ikatan kuasa kegelapan dan menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan, bagi karya Tuhan di tengah-tengah sukunya, di kampungnya. Itu satu kisah yang lain, saudara-saudara. Tetapi yang pasti adalah bahwa perjalanan ini dimulai dari inisiatif Tuhan sendiri. Tapi kemudian kita membaca di perjalanan, saudara-saudara, Tuhan tertidur. Kalau menurut Injil Lukas, Tuhan tertidur sebelum angin topan itu bertiup. Nah, saudara-saudara, orang tidur itu saya kira setiap hari kita tidur. Saya juga yakin Tuhan pun tidur setiap hari. Tetapi hanya pada peristiwa inilah disebutkan secara khusus Tuhan tertidur. Ini menarik, saudara-saudara, bagi saya untuk dipikirkan mengapa? Mengapa Tuhan tertidur harus dicatat? Ada apa yang ingin kita pelajari dari bagian ini? Kenapa Tuhan sampai tertidur, saudara-saudara? Apakah karena Tuhan kelelahan secara fisik atau karena alasan lain? Misalnya, dia tidur karena dia tidak dibutuhkan, diabaikan. Saudara, saya membayangkan ketika Tuhan mengajak murid-murid, ayo mari kita ke seberang dengan perahu. Maka paling sedikit ada 4 muridnya akan sangat antusias sekali. Yaitu mereka yang memang profesinya adalah nelayan. Mereka barangkali akan berkata kepada Tuhan, mari Tuhan, naik. Kalau urusan membuat mujizat 5 roti mengenyangkan sekian ribu orang, kami tidak sanggup. Menyembuhkan orang yang sakit, kami tidak sanggup. Tetapi kalau urusan menyeberangkan perahu di danau ini, oh Tuhan, serahkanlah kepada kami. Silakan engkau beristirahat.
Dengan kata lain, saudara-saudara murid-murid seolah-olah ingin mengatakan, Tuhan, kalau urusan menyeberangkan perahu ke seberang, percayalah, kami tidak butuh bantuan-Mu. Serahkan ini kepada kami. Maka, saudara-saudara, Tuhan menyingkir, menyendiri di buritan, lalu dia tidur di atas sebuah tilam. Kemudian saudara-saudara di perjalanan angin mulai bertiup. Waktu angin mulai bertiup, saya yakin mereka yang biasa menyeberangkan perahu di danau Galilea itu, mereka pun tidak akan terkejut, mereka akan mengatakan, ah biasa, kalau angin bertiup di sini biasa, yang lebih besar pun kami sudah menghadapinya. Dan benar saja saudara-saudara, angin itu bertiup semakin kencang. Dan mereka biasa, mereka tenang, mereka berusaha mengendalikan kapal di tengah-tengah angin dan gelombang yang mulai membesar ini. Lalu tiba sampai satu titik di mana angin, ombak, gelombang ini sudah sedemikian besarnya dan ini sudah di luar kendali mereka. Sampai pada saat itulah saudara-saudara Alkitab mencatat, lalu mereka teringat dengan Yesus yang tidur di buritan itu. Dan mereka serta-merta membangunkan Tuhan Yesus dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudara, ketika situasi menjadi buruk, ketika sudah mulai di luar kendali, kita lihat murid-murid itu mulai panik. Mereka mulai bereaksi secara panik. Mereka membangunkan Tuhan. Dan ada kesan seolah-olah ini adalah kesalahan Tuhan membiarkan mereka sampai pada situasi yang seperti itu. Tidak pedulikah Engkau kalau kita binasa? Lalu Tuhan melakukan sesuatu, saudara-saudara, untuk mengatasi gelombang ini. Angin, gelombang diredakan oleh Tuhan dengan cara menghardik. Nah, saudara-saudara, angin dan ombak sudah menjadi tenang. Tapi lalu dikatakan di dalam ayat ke-41, murid-murid menjadi sangat takut. Kenapa seperti itu? Saudara, andaikan kita satu kali sedang berjalan sendirian di suatu tempat, lalu tiba-tiba dari tempat yang tersembunyi itu muncul 3 orang dan mereka mengeluarkan senjata tajam, menodongkan itu kepada kita sambil mendekat. Kira-kira saudara takut enggak? Kalau saya pasti akan takut. Ini adalah satu situasi di mana kita cuma punya sepersekian detik, beberapa detik saja untuk berpikir apa yang harus kita lakukan, saudara. Barangkali pada saat itu tiba-tiba muncul semua berita-berita di WhatsApp tentang bagaimana kejahatan sekarang dilakukan. Ketika orang menodong, orang tidak baik-baik tanya, minta uang. Tapi dia akan melukai dulu korbannya, melumpuhkan dulu korbannya, baru kemudian diambil hartanya. Saudara, kita punya beberapa detik untuk berpikir dalam situasi yang begitu mengancam kita. Salah-salah kita akan ditusuk, salah-salah bahkan kita akan kehilangan nyawa. Ini adalah satu situasi yang pasti membuat setiap orang yang menghadapinya merasa takut. Tapi tiba-tiba saudara-saudara di belakang kita itu bunyi, ada suara sirene dari mobil, tuit. Ada mobil polisi di belakang datang. Dan begitu bunyi suara sirene mobil polisi itu, ketika penjahat yang tadinya mau melakukan kejahatan kepada kita, tiba-tiba berbalik arah dan mereka lari, melarikan diri. Nah sekarang saudara-saudara, ancaman itu sudah hilang, bukan? Kalau menurut saudara, setelah orang itu lari, kita masih takut enggak? Normalnya, kita akan merasa lega. Kita merasa lega karena orang jahat yang mengancam ini sekarang sudah lari, sudah tidak ada lagi.
apalagi yang harus kita takuti? Bukankah begitu, saudara-saudara? Hari itu murid-murid ketika badai bertiup sedemikian kerasnya, ketika ombak itu menggulung sedemikian besarnya, mereka merasa ketakutan, mereka panik, mereka membangunkan Tuhan. Tapi lalu Tuhan redakan semua itu, tetapi Alkitab mencatat, setelah badai gelombang itu reda, murid-murid justru menjadi sangat takut. Ini menarik, saudara-saudara, kenapa menjadi seperti itu? Dan ini berurusan dengan satu istilah, saudara-saudara, hardik. Kalau saudara rajin, saudara nanti bisa coba cek dengan konkordansi atau saudara ketik saja di dalam Alkitab elektronik hardik, nanti kalau saudara akan menemukan, saudara, kira-kira di dalam Perjanjian Lama kata hardik dipakai kurang lebih 22 kali. Setiap kali kata hardik ini dipakai berkenaan dengan alam ataupun dengan bangsa-bangsa, bahkan ada satu kali berkaitan dengan iblis. Saudara perhatikan, ada yang khusus dengan pemakaian istilah ini. Di dalam surat 2 Samuel, pasal yang ke-22. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap karena hardikan Tuhan, karena hembusan nafas dan dari hidungnya. Ayub pasal yang ke-26, tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Oleh hardiknya. Mazmur 9, engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya. Mazmur 18 adalah kutipan persis dari kitab 2 Samuel tadi. Dan Mazmur 104 dicatat di sana, terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Kitab Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-4. Di sana dikatakan, ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Zakaria pasal 3. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Saudara perhatikan penggunaan kata kerja ini yang berkaitan dengan kuat, dengan kekuatan alam, yang berkaitan dengan bangsa-bangsa, berkaitan dengan iblis, itu hanya dilakukan oleh Tuhan, oleh Allah, oleh Yahweh saja. Saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita membaca Musa pernah membelah Laut Merah. Yosua pernah melakukan sesuatu, dia minta kepada Tuhan supaya matahari diberhentikan satu hari penuh. Dan itu terjadi, saudara-saudara. Sampai dicatat di dalam kitab Yosua, belum pernah ada seorang manusia mengajukan permintaan seperti itu dan dikabulkan oleh Tuhan. Musa membelah Laut Merah, Yosua menghentikan matahari. Lalu Elia juga dia punya kuasa untuk mengatur hujan. Dia bilang, tidak akan turun air sebelum aku mengatakannya. Elia juga pernah menggandakan roti dan minyak pada janda Sarfat itu, sehingga barang yang sedikit itu digandakan bisa mencukupi dia makan seterusnya. Dan Elia, saudara-saudara, pernah membangunkan, pernah menghidupkan kembali anak janda yang mati itu. Anaknya mati dan Elia menghidupkannya kembali. Begitu juga Elisa. Elisa juga pernah menggandakan minyak. Minyak seorang janda
istri seorang nabi yang enggak punya apa-apa, tinggal satu botol kecil minyak. Elisa suruh dia tuangkan itu ke buli-buli dan jual untuk kamu memelihara hidupmu. Dan Elisa sendiri, saudara-saudara, pernah membangunkan, menghidupkan kembali anak dari perempuan Sunem yang meninggal, yang mati. Dan satu kali katanya ada sebuah kapak yang terlepas, jatuh ke dalam sungai. Elisa bisa perintahkan kapak itu untuk mengapung, melawan gravitasi. Kepala mata kapak itu mengapung dan diambil begitu saja. Nah, saudara-saudara, itu yang dicatat di dalam catatan Alkitab Perjanjian Lama. Orang-orang ini pernah melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi mereka tidak pernah menghardik. Hanya Tuhan yang berkuasa, hanya Tuhan yang berhak, hanya Tuhan yang berotoritas untuk menghardik alam. Dan alam taat, patuh kepadanya. Itu sebabnya, saudara-saudara, kita membaca, ketika Tuhan sudah meredakan badai, ombak, murid-murid menjadi semakin takut. Dan takut itu dilontarkan, diungkapkan lewat satu pertanyaan, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun takut taat kepadanya? Sebab mereka tahu hanya Allah yang menghardik alam. Sekarang orang ini dia menghardik gelombang dan gelombang itu taat kepada dia. Lalu siapakah orang ini? Apakah dia Allah? Itu yang membuat mereka ketakutan, saudara-saudara. Tadi saya katakan bahwa ini kejadian dicatat terjadi pada masa awal pelayanan Tuhan Yesus. Injil Matius juga mencatat ini di pasal yang ke-8. Segera setelah selesai khotbah di bukit, lalu dicatatlah peristiwa ini. Ini peristiwa terjadi pada masa awal pelayanan Tuhan Yesus. Murid-murid belum terlalu mengenal dia, sehingga pada waktu mereka melihat Tuhan melakukan hal itu, mereka terperanjat, mereka kaget, mereka takut. Siapa dia ini? Apakah dia Allah? Dia berani lakukan ini? Dan jawabannya adalah, memang benar, dia adalah Allah. Itu sebabnya Tuhan sanggup melakukan itu. Nah, saudara-saudara, coba kita refleksi dengan kehidupan kita masing-masing. Saudara, kehidupan kita sebagai orang Kristen, ketika anugerah itu datang kepada kita, menyelamatkan kita, memberikan kepada kita satu hidup yang baru, itu tidak diprakarsai oleh diri kita sendiri, tetapi itu atas inisiatif anugerah Allah. Dialah yang datang kepada kita, dialah yang menyelamatkan kita, mencari menyelamatkan kita, memberikan kepada kita satu hidup yang baru. Tapi coba kita jujur jawab kepada diri kita sendiri. Setelah kita diselamatkan sampai pada hari ini, sekian banyak hari yang kita lewati, peran Tuhan itu di mana? Kalau kehidupan Kristen kita itu adalah atas inisiatif dia sendiri, lalu kita ini mau dibawa kemana? Tujuan hidup kita ini mau diarahkan atau sedang diarahkan kemana? Saudara, apakah kita pernah sungguh-sungguh peduli bertanya kepada Tuhan tentang hal itu? Atau jangan-jangan sebetulnya kita persis dengan sikap murid-murid hari itu. Tuhan, ini adalah hidupku. Aku tahulah bagaimana caranya jalani. Ya, bukan kita ikut Tuhan, tetapi sesungguhnya adalah kita yang berjalan di depan dan kita seret Tuhan di belakang mengikuti kita, memberkati apa yang kita mau kerjakan. Begitu sering, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita atau di dalam kehidupan saya sendiri, saya berjalan sesuai dengan kehendak saya, dengan pemikiran saya sendiri, dengan rancangan saya sendiri. Nanti kalau sudah gagal, kalau sudah terbentur, kalau sudah hancur, kalau sudah tidak berdaya, baru tiba-tiba kita menjadi panik dan ingat Tuhan,
Lalu pada waktu itu kita bertanya Tuhan, Tuhan kenapa Engkau izinkan ini semua terjadi? Kenapa saya harus mengalami kegagalan-kegagalan seperti ini? Kita tanya seolah-olah Tuhan yang salah. Kenapa Tuhan? Kenapa hidup saya seperti ini? Sebelum terjadi kepanikan itu, kita toh tidak tanya. Kita tenang-tenang saja jalankan. Tuhan bilang berapa kali berbisik kepada kita, serahkan hidupmu kepadaku, saya yang atur. Kita bilang kepada Tuhan, enggak usah Tuhan, saya bisa. Tenang saja. Saya tahu bagaimana cara menjalani kehidupan ini. Kalau sudah kebentur, bahkan kadang-kadang pada masa awal kita mengalami kesulitan, kita pun masih terus berjuang. Saya harus pikir keras bagaimana caranya mengatasi ini. Bagaimana kita bisa keluar dari pemenang, sebagai pemenang dari situasi yang sulit ini. Kalau sudah tidak berdaya lagi, lalu kita baru datang kepada Tuhan dan mempersalahkan Tuhan untuk segala hal yang terjadi di dalam hidup ini. Persis seperti murid-murid yang hari itu mengabaikan Tuhan sampai Tuhan tertidur karena tidak dibutuhkan. Saudara, belakangan ini banyak orang yang sedang menghadapi kesulitan, menghadapi wabah yang sedang merebak ini. Barangkali ada orang yang bertanya di dalam hati, barangkali ada orang yang terang-terangan mempertanyakan itu, menyampaikan, mengutarakannya kepada majelis, kepada hamba Tuhan. Kenapa hal ini sampai terjadi? Kenapa Tuhan mencobai saya dengan kondisi yang seperti ini? Seolah-olah saudara-saudara, wabah ini terjadi adalah atas kesalahan Tuhan. Bahkan belum lama ini ada orang yang membuat buku mengkaitkan wabah coronavirus ini dengan eksistensi Tuhan, dengan keberadaan Tuhan. Seolah-olah mau mempertanyakan, kalau Tuhan ada, kenapa ini keadaan bisa terjadi? Saudara, kita kalau sudah panik, kalau sudah tidak berdaya, kita langsung tuduh, cari kambing hitamnya. Kambing hitam yang terakhir itu Tuhan, saudara-saudara. Kita lemparkan ke Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Saudara-saudara, Alkitab ini sudah bilang sejak awal, bumi ini sudah dikutuk karena pencemaran dosa. Segala hal mungkin terjadi di dalam dunia yang sudah cacat ini. Segala macam penyakit mungkin saja muncul. Tidak ada kaitannya dengan Tuhan, tapi kita mau mengkait-kaitkannya dengan Dia untuk mempersalahkan Dia. Sebelum COVID ini terjadi, semua orang tenang-tenang. Seolah-olah kematian itu adalah hal yang enteng. Tidak ada orang yang menakuti, yang takut kepada kematian. Tapi tiba-tiba, saudara-saudara, Tuhan menghentakkan kita dengan kejadian ini. Tuhan membangunkan orang-orang dari hidup yang santai, hidup yang sembarangan. Sekarang manusia diperhadapkan dengan satu realita. Engkau ada di dalam ancaman, di bawah ancaman. Penyakit ini mungkin juga terjangkit atas diri kita. Ini bukan pekerjaan Tuhan. Ini adalah satu hal yang secara natural sedang terjadi saat ini. Tetapi barangkali saudara-saudara, ini adalah satu kesempatan untuk kita merenung, mengevaluasi kehidupan kita. Tidakkah selama ini kita hidup seperti dengan murid-murid hari itu? Tidakkah kita mengabaikan Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita? Seandainya, saudara-saudara, seandainya kita semua diluputkan oleh anugerah Tuhan dari wabah ini. Wabah ini lewat dan kita semua bisa memulai satu kehidupan yang baru lagi. Kita berjuang lagi dari awal. Saudara, pertanyaannya adalah, pada waktu itu nanti, akankah kita masih ingat Tuhan? Atau kita dengan secepat itu segera melupakannya lagi? Pada waktu kita terancam, kita ingat Dia. Tetapi nanti setelah ancaman lewat, kita pun sibuk dengan diri kita sendiri, mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan, kepandaian, tenaga,
pengalaman kita. Seolah-olah kita tidak butuh Tuhan lagi. Akankah terulang seperti itu lagi? Saudara, hari itu murid-murid takut melihat apa yang Tuhan lakukan. Karena pada waktu itu memang mereka belum mengenal Tuhan dengan dalam. Mereka baru saja mengikuti Tuhan di masa awal pelayanannya. Tapi sekarang saudara-saudara, engkau dan saya hidup di zaman setelah kita tahu tentang Dia. Alkitab ini sudah lengkap, pengenalan kita terhadap Tuhan sudah komplit. Kita sudah tahu Dia adalah Allah. Kalau saudara tahu itu, sekarang pertanyaannya adalah, kalau Allah beserta dengan kita, cukupkah itu untuk membekali kita menghadapi hidup ini? Allah yang Immanuel itu sekarang menyertai saudara dan saya. Cukupkah itu untuk memberikan kepada kita kekuatan dan keberanian untuk terus melangkah bersama-sama dengan Dia, bukan mengabaikan Dia, tetapi bersama-sama dengan Dia. Mari kita tutup kepala, kita berdoa. Hari itu murid-murid membiarkan engkau tertidur. Sampai ketika angin, topan, ombak menggelora di luar kendali mereka, maka mereka panik dan membangunkan Tuhan. Padahal Tuhanlah yang mengajak mereka untuk menyeberang. Tuhan, ketika kami membaca merenungkan kisah ini, hati kami terusik. Karena sejujurnya kami sering lakukan itu kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kami, kami sering mengabaikan penyertaan Tuhan. Kami merasa diri kami mampu. Kami merasa kami punya pengalaman. Kami rasa kami sanggup menghadapinya. Kami tidak membutuhkan Tuhan. Sampai pada saat ketika kami sudah terbentur dan tidak berdaya lagi, barulah kami mengingat Tuhan dan kami datang bukan dengan sikap yang rendah hati, tetapi seringkali kami datang dengan menuduh, seolah-olah karena kesalahanmu lah maka kami mengalami semua ini. Tuhan, ampuni kalau kami sudah melakukan yang seperti itu. Ampuni kami Tuhan. Dan kalau saja Engkau berkenan melalui kami, melalukan kami melewati semua bencana yang sedang menghadang ini, menyelamatkan kami dari wabah penyakit corona ini, biarlah Engkau yang menjadi pemimpin di dalam hidup kami. Engkau sajalah Tuhan yang memegang kendali di dalam hidup kami. Kami mau belajar taat kepada-Mu. Kami mau belajar berjalan bersama-Mu. Dan kami percaya kalau Tuhan menyertai kami, kami pasti kuat untuk menghadapi masa-masa yang sulit ini. Kiranya penyertaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami, segenap kami, anak-anak-Mu. Dan Tuhan menopang kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Immanuel, Tuhan yang menyertai kami, kami berdoa bersama-sama. Amin. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan tentu saja membutuhkan sebuah respon ketaatan dari kita. Dan sekarang tiba waktunya, kita juga akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan ponsel kita. Kita akan scan QR code yang sudah tersedia atau melakukan transfer kepada rekening dari gereja lokal masing-masing. Dan setelah kita selesai memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari KPPK 229, Pimpin Aku. Thank you.
dikasih Tuhan, mari kita berdiri, kita memuji namanya, dan kita mohon agar Tuhan memimpin hidup kita. Tuhan pimpinlah aku, agar ku tak tersesat. Kau beserta amanlah di dalam anugerah-Mu. Pimpin aku, agar ku tak tersesat. Melewati hidupku, sampai tiba di surga. Saat ombak menerpa, Kau yang melindungiku. Kau dekatku, tenanglah, itulah harapanku. Tersesat melewati hidupku sampai tiba di surga. Tuhan pimpinlah aku, Tuhan pimpinlah aku sampai badai berlalu. Saat tiba di sorga, air mataku terhapus. Pimpin aku, agar ku tak tersesat. Melewati hidupku, sampai tiba di sorga. Kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau memelihara hidup kami. Walaupun kondisi kami sedang sulit, walaupun kondisi kami sedang tidak sebaik biasanya, kami tetap mau belajar bersyukur Tuhan untuk segala berkat yang sudah Kau berikan. Kami bersyukur untuk kelimpahan hidup. Kami bersyukur untuk kesempatan boleh datang beribadah bersama-sama. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, agar firman itu di dalam hati kami menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami. Di dalam hati kami menjadi suluh yang akan menerangi jalan kehidupan kami. Tuhan, kami bawa persembahan kami ini dengan hati penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Amin. Saudara, mari kita sekarang mengembalikan segala puji, hormat, kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Puji Allah sekalian, mari kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, membuka hati kita
menyambut berkat Tuhan. Kiranya rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.